sekian lama ngantri, teman-teman dapat juga. Dapat juga teman-teman, kita udah lama ngantri sampai berjam-jam antrian, akhirnya dapat juga nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan, wasalan. Jumpa lagi dengan saya, Asep Jaiman. Teman-teman, pada malam hari ini saya ada di Torik Amir Sultan, tepatnya di Muhammadiyah, teman-teman ya. Nah, ini adalah saya lagi pesan sahurma kebab. Di sini sahurma ini, toko ini baru dibuka, Martamin teman-teman. Martam ini baru dibuka, jadi macetnya luar biasa. Saya di sini dari jam sudah 3 jam. Belum juga dapat antrian teman-teman. Dapat antrian cuman masih panjang. Itu 469, saya dapat 488 teman-teman. Masya Allah masih panjang, ramenya luar biasa. Karena di sini di Arab Saudi ini kalau Martam baru pasti macet teman-teman. Pasti macet kalau Martam baru. Jadi ya harus bersabarlah. Yuk kita lihat macetnya bagaimana teman-teman di depan ini teman-teman ya. Antrian teman-teman harus pakai tawakal. Tawakalnya harus, dan juga harus jaga jarak, tetap jaga jarak karena kan masih sekarang COVID-19 di Arab Saudi juga semakin bertambah teman-teman, 1300 lebih teman-teman ya. Ini adalah Martam sahurma ini baru teman-teman. Jadi macet yang antri panjang. Antriannya dari sana tuh. Mobil pun sampai macet di sana teman-teman. Antrian panjang, nomor saya dapat nomor berapa ini? Dapat nomornya 488. Itu 469. Bentar lagi teman-teman. Jahma sampai sana teman-teman tuh parkirannya pun macet ya. Macet. Martam sahurma teman-teman. Macet tuh sampai sana macetnya. Panjang. Wow. Ini Torik Amir Sultan di Muhammadiyah teman-teman. Macet antrian, saya di sini udah hampir 3 jam nih belum dapat. Sebentar lagi saya nomor 488, itu 469. Sebentar lagi saya mau dapat nomornya itu teman-teman, 479. Bentar lagi mau dapat. Baiklah teman-teman, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang setia, selalu setia menonton video saya. Dan yang belum bergabung, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan di-share ke sosial media kalian. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.